Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat satu video, yaitu saya akan membetulkan atau memperbaiki lampu depan yang sering mati ya. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita cari terlebih dahulu kelistrikan daripada sepeda motor tersebut, supaya kita tahu seperti apa kelistrikannya. Karena ini kali pertama saya membuka sepeda motor ini ya, saya belum pernah membuka sebelumnya. Kita cari dulu, setelah ketemu kita pelajari bagaimana rangkaian atau sistem kerja daripada kelistrikan lampu tersebut. Oke, selanjutnya kita perhatikan, kita siapkan peralatan ya, kita siapkan tools. Nah, kebetulan ini saya punya tools seperti ini. Oke, setelah tools sudah, selanjutnya kita identifikasi mana saja yang akan kita buka. Selanjutnya kita buka skru yang mengikat cover bagian depan ya. Jadi hanya sebatas bagian depan saja, karena kita tidak membuka yang bawah atau yang belakang. Jadi kira-kira ada sekitar 12 skru. Kita buka. Kemudian bagian depan ada plat nomor, perlu kita buka juga karena kita akan membuka cover bagian depan. Yaitu di sini saya menggunakan kunci soket 10 ya. Nah, ini telah saya buka. Kemudian kita buka sambungan antar kabel ya. Jadi soketnya seperti itu penampakannya. Kita buka. Selanjutnya kita cek kira-kira apa penyebab lampu ini sering putus. Untuk memastikan, saya periksa dengan menggunakan multimeter ya, seperti itu, untuk memastikan apakah ada short atau konslet ataukah ada penyebab lain. Karena jika hanya diganti saja, bisa jadi nanti akan putus kembali. Oke, videonya akan saya percepat ya, biar tidak berkepanjangan videonya. Akan saya percepat. Kemudian kabel-kabel yang kita curigai sebaiknya kita buka, kita cek juga ya. Ternyata ada dua pola lampu yang putus ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa lampu besar dan lampu kecil yang di bawahnya itu putus juga. Saya berkesimpulan bahwa ada short di lampu kecil ya. Jadi dua-duanya kita ganti. Nah, ini dia. Kisaran harganya sekitar 15.000 ya, yang ori yang besar, kemudian yang kecil itu harganya 2.500. Oke, selanjutnya kita akan kembalikan lagi pada posisinya. Sebelum kita mengembalikan covernya, sebaiknya kita tes terlebih dahulu. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak benar, itu bisa segera kita perbaiki, jadi tidak dua kali kerja. Nah, ini saya kembalikan lagi.
ternyata lampu sein dan lampu kecil ya yang di bawah lampu besar itu tertukar posisinya, sehingga lampu seinnya tidak bekerja. Dan ini sudah saya kembalikan lagi. Nah, ini pentingnya mengecek ke sebelum kita mengembalikan. Nah, selanjutnya saya akan pasang lagi. Kemudian sebelum kita tutup covernya, kita cek kembali. Setelah semuanya berfungsi normal, maka kita kembalikan cover dan baut-baut pengikatnya ya, atau skru pengikat yang berjumlah 12 pieces. Setelah semua kita kembalikan, sekarang waktunya kita tes. Nah, ini semuanya berfungsi normal ya. Sebelah kanan berfungsi, lampu besar, lampu kecil menyala, kemudian sebelah kiri juga berfungsi. Demikianlah yang bisa saya share ya, yang sedikit ini barangkali bermanfaat. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.